dibawa oleh masyarakat, kita yang akan dibawa oleh saudara-saudara kita, dan kita yang akan dimasukkan ke dalam liang lahat, kita yang akan dikuburkan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Kulla yaumin yuqalu fihi mata fulan, wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar." Setiap hari kita mendengarkan ada orang yang meninggal, disebutkan nama mereka, telah meninggal si fulan, si Allan, dan pasti akan datang suatu hari di mana nama Umar yang akan disebutkan, telah meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu telah terjadi. Maka hari ini pun saya katakan seperti itu. Setiap hari kita mendengarkan ada orang yang meninggal, pasti akan datang suatu hari nama kita yang akan disebutkan, saudara-saudara sekalian. Nama kita yang akan disebutkan, telah meninggal kita semuanya. Disebutkan nama-nama kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika, peristiwa yang sama terjadi kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketika selesai menguburkan jenazah, ada seorang laki-laki datang yang sekedar ikut menguburkan jenazah, dia tidak tahu siapa jenazah yang meninggal ini. Maka dia bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Siapa orang yang meninggal ini, wahai Imam?" Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kemudian melihat kepada orang yang bertanya tersebut dan mengatakan, "Hadza ana wa anta." Ini adalah aku dan kamu kelak yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa. Ini adalah kita, saudara-saudara sekalian. Karena kelak kita yang akan dikuburkan seperti ini. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya bna Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumuka, dhahaba ba'duka." Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau hanyalah hitungan hari demi hari. Jika sehari dari kehidupan kita pergi, bukan berarti umur kita bertambah, tidak, tapi jatah kehidupan kita hidup di dunia itu semakin berkurang. Sehari dari kehidupan kita pergi, berarti semakin dekat kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan penguburan jenazah seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk keadaan yang seperti ini, maka persiapkanlah bekal. Persiapkan bekal karena pasti kita akan seperti ini. Persiapkan bekal karena ketika kita selesai dimakamkan, tidak mungkin lagi kita untuk kembali ke dunia untuk menyiapkan untuk beramal kebaikan, tidak mungkin. Setelah kita dikuburkan, selesai. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama kita dengan kiamat sugro buat kita. Kiamat kecil buat kita ketika kita telah dikuburkan. Karena tidak mungkin kita bangkit lagi untuk beramal ibadah. Selesai. Apa yang telah kita kerjakan akan kita dapatkan hasilnya. Dan apa yang kita lakukan dari dosa dan maksiat akan kita lihat juga hasilnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang beramal keburukan akan dilihat sebesar dzarrah pun. Kata para ulama kita, dzarrah bisa diartikan dengan anak semut. Sebagian ulama tafsir kita mengatakan dzarrah artinya anak semut. Bayangkan saudara-saudara sekalian, subhanallah, semut saja sangat kecil, bagaimana dengan anak semut? Sebesar itu keburukan atau kebaikan kita akan kita lihat balasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang akan dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Limithli hadza falya'malil amilun. Untuk keadaan seperti ini, maka hendaklah kita mempersiapkan amalan-amalan yang terbaik. Selesai menguburkan, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Salullaha li'akhikumut tathbit." Minta dan bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk saudaramu yang telah dikuburkan ini, at-tathbit, kekokohan, keteguhan untuk menjawab, fa'innahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ditanya tentang man rabbuka, siapa rabbmu? Ditanya tentang man nabiyuka, siapa nabimu? Ditanya tentang madinuka, apa agamamu? Pertanyaan yang semua kita sudah mendengarkannya, tapi tidak semua manusia bisa menjawabnya. Siapa Tuhanmu? Kita akan menjawabnya dengan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa nabimu? Kita akan mampu menjawabnya dengan bukti nyata mengikuti Nabi SAW. Mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan menjauhi perkara-perkara yang beliau tidak datang dengannya. Dan apa agamamu? Kita akan mampu menjawabnya jika kita beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tiga pertanyaan yang kita mampu menjawabnya sesuai dengan bagaimana kita mengamalkan tiga hal tersebut di kehidupan dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu kepada para sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Orang-orang yang beriman, yang teguh dengan keimanannya, yang istiqomah dengan keimanannya, mereka kata Allah Subhanahu wa taala, "Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit." Allah akan kokohkan mereka dengan perkataan yang kokoh, perkataan yang kuat, yaitu la ilaha illallah fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia mereka, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat mereka. Dan kita semua tahu
Kuburan bukan rumah terakhir buat seseorang, tapi kuburan adalah rumah pertama menuju negeri akhirat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menziarahi kubur, beliau menangis, saudara-saudara sekalian, sampai basah jenggot beliau. Para sahabat yang melihat itu mengatakan, "Ya Utsman, dzukirat indakal jannah wan nar." Disebutkan di sisimu tentang surga dan neraka, engkau menangis, tapi tidak seperti tangisanmu ketika engkau berada di sisi kuburan. Maka Utsman bin Affan mengatakan, "Karena aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Al-maqabir awwalu manazilil akhirah.' Kuburan adalah rumah pertama menuju negeri akhirat. Jika kita selamat di kuburan kita, saudara-saudara sekalian, maka yang selanjutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita disiksa di dalam kuburan kita, maka bagaimana dengan yang selanjutnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuburan hanya akan menjadi dua, imma yakuna raudatan min riyadil jannah au hufratan min hufarin niran. Entah dia menjadi taman dari taman-taman surga atau dia menjadi lubang dari lubang-lubang api neraka, wal iazubillah. Dan kemudian setelah menguburkan jenazah seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk sejenak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita yang ditinggalkan, memberikan kesempatan kepada kita untuk juga beramal. Salah satu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada saat salat jenazah, saudara-saudara sekalian. Pada saat salat jenazah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau ucapkan, "Allahumma la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu." Ya Allah, jangan engkau berikan ujian kepada kami setelah orang ini meninggal, dan berikanlah ampunan kepada kami dan kepadanya. Karena orang yang telah meninggal selesai urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahi alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma badalu tabdila." Di antara orang-orang yang beriman ada yang jujur dengan keimanannya dan mereka telah tunaikan kepada Allah, artinya telah meninggal. "Wa minhum man yantazir." Dan ada di antara mereka yang masih menunggu kapan waktu mereka untuk meninggal. Tapi mereka yang masih menunggu itu, kata para ulama kita, jangan pernah mereka tertipu. Berdoa selalu kepada Allah, jangan sampai Allah berikan kita ujian yang sebelumnya kita soleh, tiba-tiba kita meninggal dalam keadaan toleh. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi SAW berdoa, "Allahumma la taftinna ba'dahu." Ya Allah, jangan engkau berikan ujian kepada kami. Dan ujian yang paling buruk, saudara-saudara sekalian, ketika ujian itu menimpa agama kita. Kalau ujian menimpa usaha kita, toko kita, perdagangan kita, masih bisa diusahakan. Tapi jika ujian itu menimpa agama kita, mendengar suara azan kita tidak melaksanakan sholat, dipanggil untuk beribadah kita tidak beribadah, berarti hati-hati, karena ujian sedang menimpa agama kita. Dan itu tidak bisa kita dapatkan gantinya kalau kita tidak segera merubah keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan kita sampai kita mau merubah keadaan kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita berdoa kepada Allah, minta agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita yang masih hidup, mengukuhkan keimanan kita, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburan beliau dan menjadikan kuburan beliau sebagai taman dari taman-taman surga.